Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI hari ini memperingati ulang tahun ke-41. Acara ulang tahun digelar di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan pimpinan Partai Buruh Australia, serta beberapa pimpinan Serikat Pekerja Internasional. Selain merayakan hari ulang tahun KSPSI yang ke-41, agenda lainnya adalah rapat akbar anggota KSPSI dari seluruh Indonesia. Rapat akan membahas sejumlah topik terkait kesejahteraan buruh yang akan terus diperjuangkan oleh KSPSI. Yang pertama, pemerintah harus lebih serius lagi menangani persoalan buruh, bagaimana buruh bisa sejahtera, bagaimana buruh bisa menikmati hidupnya. Saat ini kan upah minimum, artinya upah minimum itu kan upah yang sangat minimum untuk kehidupan seorang lajang. Tidak dihitung dengan keluarganya dan anak-anaknya dan pendidikannya, karena itu kami minta kepada pemerintah, teruskan program-program pemerintah yang baik dan juga bisa menolong kaum buruh.